Halo guys, balik lagi di channel Baker, Babu Keker. Kita ada di Zabeel Park sekarang, oke? Okay? Mari kita masuk. Oke guys, sekarang udah ada di dalam Zabeel Park-nya. Kalau kalian mau lihat, banyak banget anak-anak lagi main-main guys di taman. Banyak guys. Seru banget. Apakah kalian bisa melihat apa yang aku lihat guys? Ada orang tiduran di tengah lapangan guys. Capek kayaknya habis main bola tadi. Biarin dia tidur. Oke guys, jadi ini adalah penampakan di dalam Zabeel Park-nya. Arah sana adalah Mega Ball. Oke guys, ini kita lagi jalan menuju ke Mega Ball-nya. Oke guys, sekarang udah ada di Mega Ball-nya dan di belakang kita di bangunan yang sana tuh. Nah, itu tuh belakang. Nah, itu adalah Dubai Frame. Frame terbesar di dunia. Ya guys, sekarang kita ada di apa tadi namanya? Di Mega Ball-nya Zabeel Park. Bagus banget ini suasananya. Kalau kalian lihat ke arah sana tuh. Ke arah sana, Mbak, ke arah sana. Nah, ada yang namanya Dubai Frame. Frame terbesar di dunia. Balik lagi ke sini. Oke, kita sekarang bakal lanjut ke flea market. Arahnya ke sana. Let's go. Oke guys, jadi sebenarnya ini adalah private party dari sebuah maskapai penerbangan. Kita salah masuk. Ya udah, kita lanjut keliling taman cari sesuatu yang bisa direkam lagi. Let's go. Ada burung guys. Ya guys, sekarang udah ada di Jepang guys. Cepet banget kita sampai Jepang. Atau memang di Dubai itu semuanya serba instan. Jepang pun bisa dipindah ke sini guys. Lihat di belakang ada kastil. Kastilnya miniatur sih. Cuman keren. Ada di Zabeel Park. Oke guys, jadi di sini ada miniatur, bukan miniatur sih, hitungannya jadi Rubik 8x8x8. Gede banget, keren. Gak bisa dimainin sih, tapi bagus buat dijadiin spot foto. Oke guys, jadi di sini di Zabeel Park ada juga bagiannya itu kayak dome planetarium gitu di sini di belakang kita. Terus di sini ada kayak apa namanya fountain gitu, air mancur. Bagus banget, rustic kelihatannya. Guys, dome-nya ditutup, kita nggak bisa masuk. Kita mungkin mau lihat-lihat di sekitaran luarnya aja. Oke.
ini guys, ada di sekitar randomnya kita sekarang. Ini mungkin jenis planetarium gitu, cuman nggak kepake di sini. Bukan nggak kepake sih, nggak dibuka atau belum dibuka, kurang tahu. Tapi keren sih dari luarnya. Let's go, let's go, let's roll. Guys, ada burung bagus guys. Burung liar bagus, berjambul. Oke guys, kita udah mau balik nih ke akomodasi. Gak ada apa-apa jadinya di sini. Ternyata gak ada flea market sesuai harapan kang Baker. Udah, jadi kita pulang aja. Oke guys, makasih banyak buat yang udah nonton video Kang Baker kali ini. Semoga videonya bisa membuat kalian terhibur, juga bisa menambah wawasan kalian tentang gimana sih kehidupan seorang babu di Timur Tengah. Oke, sebelum video ini udahan, jangan lupa klik tombol subscribe, pencet tombol like-nya juga. Kalian boleh share video ini ke teman-teman kalian juga, supaya teman-teman kalian gimana tahu gimana sih kehidupan seorang babu di Timur Tengah. Oke. Oke, sekian video kali ini dari Babu Keker. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, salam Baker, Babu Keker.